Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bikin perbandingan masker yang udah terkenal bagus banget kata orang-orang. Itu masker Korea dari produk Mediheal. Satu produk aku beli di online, nggak tahu ori atau enggaknya, dengan harga 17.000. Dan yang satunya aku beli kayak di tempat yang pasti 100% original, aku yakin banget. Di kalau kalian mau beli diskonnya yang pasti original tuh, kalian bisa dapat biasanya di Watson, Guardian, dan tempat-tempat kayak gitulah yang menjual-jual kayak produk-produk skincare dan kayak obat-obatan yang kayak dijual di mall gitu loh guys. Nah kalian bisa cek di situ. Di sini aku pasti beli yang original itu di Sosiola karena aku udah beberapa kali di situ dan aku yakin banget di situ original. Kira-kira ini sering beli di situ juga. Kalau di Sosiola itu harganya satu masker ini Mediheal ya, ini katanya yang sudah bestseller banget, bagus banget. Harganya 38.900 untuk satu pieces maskernya. Jadi hari ini aku mau bandingin masker Mediheal ini dengan harga 17.000 dan yang harga 38.000 yang pasti orinya. Oke, 17.000 ini juga ori. So, nanti kita lihat ya. Bagi kalian yang penasaran, please keep watching. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi packagingnya, ini udah beda. Nah, kalian bisa lihat warna yang di sini ini. Nah, jadi yang atas ini yang aku beli di Sosiola, yang pasti orinya. Warnanya ini agak merah bata muda gitu. Dan yang bawah ini aku beli online, yang merah bata yang bawah ini warnanya sudah kayak ke arah marun tua, beda sama yang atas ini lebih muda. Jadi guys, kalau yang produknya Sosiola ini di belakangnya ada stikernya, sudah ditulisin kayak di import by Sosiola kayak gitu. Sedangkan yang aku beli di online nggak ada stikernya ini ya, yang pasti. Dan yang kedua, katanya itu yang ori itu pasti ada ini press logonya di sini. Tapi ini di kedua masker yang aku beli ini, dua-duanya ternyata ada press logonya. Tapi kalian sudah bisa lihat kan, di sini warna press logonya juga udah beda. Yang ini press logo yang aku beli online dan yang ini yang ori. Dua-duanya ada press logonya. Jadi kalian juga susah bedain kalau ini dua-dua ori atau enggak, karena dua-duanya juga ada press logonya kalau kalian nggak bandingin secara langsung kayak gini. Oke, kalau di bagian belakang kurang lebih sama ya. Meskipun ini kalau dilihat dengan mata dari kamera, ininya warna birunya ini yang box biru muda ini agak beda sih warnanya. Ini kayak birunya biru muda agak lebih tua, kalau ini benar-benar biru muda. Lalu kalau kalian perhatiin lagi, yang ini aku beli di Sosiola yang pasti orinya. Ini barcode-nya itu warnanya memang benar-benar hitam pekat dan tebal gitu garis-garis barcode-nya. Sedangkan yang ini seperti agak tipis barcode-nya dan warnanya itu juga hitamnya kurang pekat warna barcode-nya. Nih kalian bisa lihat. Di bagian depannya ternyata ininya juga beda ya guys, ngikutin warna yang tadi. Warna yang di press logonya itu. Oke, kita mulai buka ya. Dua-duanya. Oke guys, jadi aku buka dan aku cium baunya. Ternyata dua-duanya itu baunya kurang lebih sama, mirip banget. Tahu ini benar-benar dua-duanya ori atau gimana? Mari kita keluarin di piring. Jadi ini maskernya, ini yang original. Dan ini yang aku beli di online. Kurang lebih sama sih warnanya beningnya. Nih guys, warnanya kurang lebih sama kan. Kayak maskernya juga tipisnya, warnanya bener-bener sama banget. Kita lihat dari sisa essence-nya. Guys, setahu aku masker Mediheal itu essence-nya kayaknya ngasihnya lumayan banyak. Kayak seperti aku coba sebelumnya itu masker Mediheal yang XBT21 maksud aku, itu essence-nya sisanya banyak. Dan aku kira di sini juga bakal sisanya banyak. Ternyata yang aku beli ori itu sisa essence-nya gak serapa banyak gitu loh, kayak dikit banget. Dan yang satu beli di online itu kayak essence-nya lumayan banyak, masih ada nih. Bisa mungkin segini tangan aku. Kalian gak bisa kelihatan ya. Guys, aku akan coba masker dari Mediheal ini. Maskernya benar-benar kayak tipis gitu. Takut sobek bukanya.
gimana sih bukanya? Bener-bener ada press logonya Mediheal di sini, guys. Ini guys, press logonya. Jadi guys, kalau kalian beli di online atau gimana gitu, kalau nggak ada press logonya, jadi kalian harus hati-hati juga ya. Ya memang nggak semua ada press logonya sih katanya, tapi nya tetap kalian harus hati-hati. Jadi aku seneng sih maskernya, tipis dan pas banget di muka. Jadi selama aku maskeran ini, aku bakal buka masker yang satunya yang aku beli di online ya. Aku liatin press logonya juga ada teman. Ternyata juga ada guys, press logonya. Jadi guys, nanti aku akan bandingin ukuran masker yang original ini sama yang satunya ini setelah maskernya kering ya. Jadi aku bisa ukur ukurannya. So, see ya in 20 minutes. Jadi guys, aku bakalan habisin ini sisa serumnya di sini. Ini dikit banget sih sisanya. Ada juga ada mama juga. Duh guys, gak ada nih cuma kayak gini. Essence. Oh iya, lupa. I mean essence, mesti lupa. Sisanya cuma segini. Padahal yang punyanya Mediheal BT21 itu lumayan kok essence-nya. Sisanya lumayan banyak-banyak gitu sampai aku bingung taruh di mana lagi. Karena muka udah penuh kena essence. Oke guys, jadi ini udah aku diamin selama kurang lebih 15-20 menit. Dan waktunya untuk lepas. Enak sih setelah pakai, gak kerasa ada yang panas-panas di muka atau celekit-celekit gimana gitu. Oh ya guys, habis kalian lepas maskernya, kalian jangan lupa untuk tepuk-tepuk pipi kalian ya, sekitarnya dan sekitarnya itu, supaya esensnya makin meresap ke kulit kalian. Jadi guys, aku benar-benar bingung ini yang beri di online dan yang di Sosiola itu sama atau enggak, ori atau enggak, karena warnanya pun depannya kan di bagian kemasannya ada yang beda kayak gitu. Dan ini setelah aku taruh di piring begitu aku selesai pakai. Jadi nanti aku bakal kasih updatean lagi gimana bentuknya dari masing-masing masker kalau mereka udah sama-sama kering, beda atau enggak, dan keringnya juga warnanya kayak gimana. Jadi ini dua-duanya. Aku nggak tahu di sini kalian bisa bener-bener bisa lihat jelas atau enggak, karena yang ini yang aku pastiin ori ini kayak ukurannya agak lebih lebar dan gimana ya, bener-bener lebar sih ukuran maskernya. Dan lihat, coba lihat sama yang ini, yang kiri ini nih maskernya nih masih ada sisa space segini, sedangkan yang ini full, padahal di sininya juga pas loh. Jadi kayak maskernya yang ini size-nya lebih kecil daripada yang ori ini. Yang ori ini lebih lebar dan lebih benar-benar penuh satu piring kayak gini. Nih. Tapi sumpah sih, ini dua-duanya ada press logo Mediheal-nya. Aku pegang juga dua-duanya press logo Mediheal-nya juga sama-sama timbul. Dan logo Mediheal-nya juga bersebaran di mana-mana sih. Beda tempatnya. Jadi kayak misalnya di sini nih, yang press logonya nih ada di bagian sini, yang ini di bagian sininya nggak ada, adanya di bagian lain kayak gitu. Oh ya guys, dan satu lagi, so far setelah pakai masker itu kulit aku nggak apa-apa sih. Sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk